Kemenangan Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah pertandingan hari ini makna bisa menjalankan rencana tim secara baik, walaupun mungkin ada beberapa person yang sedikit melakukan miss, tapi itu terbayar dengan teman-temannya yang selalu memberikan support, melakukan double pressure, melakukan cover di dalam defense. Kemudian di dalam penyerangan memang anak-anak karena ini pertandingan menentukan, makanya harus bersabar, naik pelan, sama-sama naik. Senang banget ya, hari ini kami bersyukur bisa bawa pulang emas. Proses kami tidak sia-sia gitu ya. Proses kami tidak sia-sia, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan suami, terbayar dengan emas, bawa pulang emas. Terus saya mengucapkan terima kasih juga buat pelatih, manajer, juga seluruh warga masyarakat Kalimantan Timur yang sudah mendoakan kami, sudah mensupport kami, hingga kami bisa memberikan yang terbaik di ajang PON 21 ini tersebut. Alhamdulillah Kaltim bisa mengawinkan emas yang kami impikan dari sejak lama. Dari awal pertandingan, naik turunnya anak-anak, sampai tekanan banyak dari kami. Tapi alhamdulillah akhirnya kami bisa mengawinkan emas. Sejak di Papua kemarin juga kita sudah
mentargetkan itu, tapi Tuhan belum berpihak ke kita. Ya, ternyata pada hari ini kita buktikan bahwa kita mampu meraih putra putri. Terus cara pembinaan seperti apa ke depan? Pembinaan ke depan seperti apa? Oh, kita terus kembangkan. Iya, karena sistem ada di kita yang sudah punya prestasi, tetap kita bina terus. Bibit-bibit baru, alhamdulillah banyak yang kita temukan, ya. Ada beberapa orang yang terpantau oleh pelatih nasional, dan ini tentunya menjadi semangat PPFHI untuk mempersiapkan diri dalam rangka SEA Games yang akan datang di Thailand. Berarti ini menjadi momentum, Pak, ya, untuk mencari bibit baru, Pak. Betul. Jadi pada kesempatan ini menjadi momentum buat PPFHI untuk mempersiapkan lagi. Kebetulan tahun kemarin kita sudah mendapatkan medali emas di SEA Games.